SDN Cilodong 1. Dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Cilodong 1 dan yang saya muliakan Bapak Ibu Ayah Bunda siswa-siswi SDN Cilodong 1. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembacaan basmalah ini memberikan kelancaran pada acara kita. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada seluruh hadirin diharap berdiri. Yang akan dibacakan oleh Ananda Reshaina Putri Ipiansa dengan sari tilawah Hasyifa Akhiliyati Riyadi. Dan kami persilahkan. Mengharukan karena setelah melewati ujian beberapa waktu yang lalu, kami pun berdoa semoga anak-anak diterima di sekolah favorit dan sesuai keinginan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan yang kedua dari Bapak Pengawas Pembina Gugus 2 Kecamatan Cilodong
Kepada yang terhormat Bapak Supriyana SPDSD, dipersilakan. Alhamdulillah, di pagi yang cerah kita dapat berkumpul peserta didik yang berjumlah 119 orang akan dilepas, akan dikembalikan lagi oleh Satuan Pendidikan SDN Cilodong 1 kepada segenap orang tua wali murid. Tahun 2017 orang tua berbondong-bondong mendaftarkan diri ke SDN Cilodong 1 untuk dididik. Alhamdulillah, tanggal 8 Juni yang lalu peserta didik yang 119 orang dinyatakan lulus 100%. Dan ingat, jangan lupakan SDN Cilodong 1 merupakan pondasi di dunia pendidikan secara formal. Ini adalah pondasi bagi kalian untuk mengejar karir ke jenjang berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita sama-sama bisa hadir di tempat ini dalam rangka pelepasan siswa kelas 6. Pelepasan sekaligus perpisahan. Mudah-mudahan anak-anak yang lulus dari SD Cilodong 1 ini menjadi generasi-generasi penerus yang
membentengi bangsa dan negara ini ke depan. Kenapa? Karena 20-30 tahun yang akan datang, anak-anak kita yang sekarang inilah yang akan menjadi penerus-penerus kita semua. Nah, mudah-mudahan anak-anak sekalian, ya, walaupun kita tidak fokus di satu bidang, tapi nanti mudah-mudahan menjadi sekali lagi harapan, kebanggaan, kebahagiaan orang tua kita semua. Itu saja anak-anak sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa senantiasa diresapi, direnungkan, insya Allah menjadi manfaat buat kita semua. Sukses buat Cilodong 1, teman-teman di SD Cilodong 1. Sukses buat komite dan korlas kelas 6 yang hari ini melaksanakan hajat besarnya. Dan sukses juga buat anak-anak sekalian dan orang-orang tua. Kedepan, insya Allah, ketemu lagi dengan saya, dengan Pak Ujang, dengan ibu, bapak, guru semua. Insya Allah kalian sudah menjadi manusia-manusia yang hebat untuk bangsa dan negara ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Komite SDN Cilodong 1 beserta jajarannya dan seluruh korlas kelas 6 A, B, C, dan D, dan yang amat sangat saya hormati Bapak, Ibu, wali siswa
sekalian kelas 6 UPTD SDN Celodong 1, dan yang amat sangat Bapak banggakan seluruh siswa kelas 6 yang berjumlah 119, yang mana pada hari ini akan kita lepas menuju ke jenjang sekolah berikutnya. Saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerja keras, baik itu dari rumah ataupun dari sekolah sebagai pihak pendidik, yang mana sudah menjalankan kegiatan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita tanamkan buat anak-anak kita semua akan menjadikan anak-anak kita yang hebat, akan menjadikan anak-anak kita yang kuat, akan menjadikan anak-anak kita yang berkompetitif di masa datang. Mungkin itu saja. Yang terakhir, tadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerja keras dari Komite Kornas Kelas 6, Bapak dan Ibu Guru, dan semua yang mendukung kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan saya, perwakilan dari para guru, seluruh staf SDN Celodong 1, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan ini banyak kekurangan di sana-sini. Insya Allah nanti akan kita evaluasi kembali untuk kedepannya menjadi catatan bagi kami untuk dapat melaksanakan dengan baik dan berguna bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6, yang saya hormati
para orang tua wali murid yang hadir hari ini. Dan tak lupa yang saya cintai, anak-anakku yang akan lulus tahun ini. Sebagai ketua komite bagian dari sekolah ini, kebanggaan dan kebahagiaan sekaligus haru melihat perjuangan para siswa-siswi SDN Celodong 1 yang dinyatakan lulus 100%. Saya juga sangat mengapresiasikan perjuangan para guru yang telah mendidik para siswa dengan baik hingga lulus 100%. Hingga mereka dapat meneruskan jenjang pendidikan dengan bekal nilai yang baik untuk anak-anak yang akan lulus. Semoga ilmu yang didapat menjadi bekal berharga untuk masa depan. Selalu selipkan doa untuk guru-guru kalian di sini dan jaga nama baik sekolah ini agar semakin bersinar dan harum namanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam ucapan dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merasa bangga
melihat tumbuh dan berkembangnya anak-anak menjadi anak yang cerdas, mandiri, dan juga memiliki karakter yang baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru beserta staf SDN Cilodong 1 yang telah bekerja keras dan dengan penuh dedikasi dalam memberikan bimbingan dan pendidikan kepada putra-putri kita sehingga dapat mencapai prestasi yang telah berjalan selama 6 tahun. Akhir kata, kami ingin mengucapkan selamat jalan dan semoga kalian sukses di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kami percaya kalian berhasil mencapai tujuan kalian. Jangan lupa untuk selalu berdoa, bekerja keras, dan mengembangkan bakat dan potensi yang telah kalian miliki. Selamat jalan anak-anakku. Pintu SD Cilodong 2, Cilodong 1 kami buka untuk melepas kalian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Selamat tinggal, selamat jalan, semoga kalian sukses semuanya. Sungguh manis buah rambutan, enak dimakan perlahan-lahan. Bila ada sebuah pertemuan, pasti datang sebuah perpisahan. Satu lagi nambah, jalan-jalan ke Balikpapan. Di Balikpapan beli rambutan. Terus maju untuk masa depan, karena perpisahan bukan hambatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi yang sudah membawakan pantun. Mudah-mudahan anak-anak tetap ingat kepada kami ya. Mudah-mudahan ilmu kalian nanti manfaat. Selanjutnya yaitu penampilan puisi dari Nabila Tishma Azhara dengan Muzaki Syahwafa. Kepada Ananda, Nabila, dan Muzaki dipersilakan. Guruku, pahlawanku, andai kata matahari tiada, dunia akan beku dan bisu. Pelangi tiada akan pernah terpancar, kehidupan tiada akan pernah terlaksana. Di saat titik kegalauan menghampiri, terlihat setitik cahaya yang kami cari. Yang nampak dari sudut-sudut bibirmu dan gerak-gerik tubuh. Engkau sinari jalan-jalan kami yang buntu, yang hampir menjerumuskan masa depan kami. Engkau terangi kami dengan lentera ilmumu, yang tiada akan pernah sirna diterpa angin usia. Guru, engkau pahlawan yang tak pernah mengharapkan balasan. Di saat kami tak mendengarkanmu, engkau tak pernah mengeluh dan menyerah untuk mendidik kami. Darimu kami mengenal banyak hal, tentang mana warna yang indah, tentang garis yang harus dilukis, juga tentang kata yang harus dibaca. Engkau membuat hidup kami berarti. Guru, tiada kata yang pantas kami ucapkan selain terima kasih atas semua jasa-jasamu. Maafkan kami bila telah membuatmu kecewa. Jasa-jasamu akan kami semat abadi sepanjang hidup kami. Terima kasih guruku, engkau pahlawanku. Perkenankanlah saya mewakili daripada wali murid yaitu kelas 6 SDN Cilodong 1. Pertama
ucapan puji syukur. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu Guru, yang telah mendidik putra putri kami, sehingga menjadi karakter selama 6 tahun, Bapak Ibu Guru dengan jumlah 119 memahami karakter-karakter putra putri kami. Saya hanya baru 3. Saya hanya membayar anak saya baru 3. Bapak Ibu Guru jasanya, Masya Allah. Semoga senantiasa menjadi keberkahan, menjadi keridhaan dari Allah SWT. Kami tidak bisa membalas dengan baik untaim kata ataupun materi, tapi dengan hanya doa setulus hati, mudah-mudahan dari perjuangan dari segala lembaga pendidikan yang telah diprogramkan sehingga bisa tercapai. Mudah-mudahan para wali murid jangan henti-hentinya memperhatikan putra putrinya. Kita sama-sama berdoa karena itu adalah permata di dalam keluarga. Tinggal kita memperhatikan biar cerewet, gak apa-apa cerewet. Jadi saya bilang juga, saya masih lagi cerewet, ayo cerewet, tapi tujuannya bagus, karena juga saya juga orang kampung di sana, ibu saya cerewet. Jadi kecerewetan daripada orang tua. Selanjutnya yang terakhir yaitu senantiasa adik-adik semuanya, putra putri, minta tadi ada pesan ridhonya Bapak Ibu Guru. Ya, dimanapun kalian sudah menjadi sukses atau nanti bertemu Bapak Ibu Guru, temuin dan doakan ibu Bapak sehat. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberi kesehatan dan kesuksesan. Kalaupun tidak, kalau jauh, dalam hati mendoakan. Terus yang selanjutnya kepada anak-anak sekalian, yaitu ridhonya ibu. Itu penting sekali. Ibu, ibu, ibu. Itu harus diingat. Ya, kalau ditanya ibu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat yang telah diberikan, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul untuk mengikuti acara pelepasan perpisahan siswa kelas 6 SDE Kemudong 1. Tak lupa pula salawat dan salam juga kita sampaikan pada Rasulullah SAW. Semoga syukurnya akan mengalir pada kita di hari akhir. Para hadirin yang saya hormati, izinkan saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan kata-kata kesan yang kita besar selama 6 tahun kami menempuh pendidikan di SDN Cilodong 1. Ini bukanlah masa yang singkat dan kami selalu mengingat jasa-jasa para guru sekalian. Selama bersekolah, kami sebagai siswa kelas 6 sangat bangga dan terima kasih dengan semua guru yang telah mengajar sekolah ini dengan sangat baik. Tidak pernah dedikasi dalam mendidik, sangat sabar dan tidak kenal lelah dalam membimbing kami. Juga untuk teman-teman semua, setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Sungguh berat rasanya berpisah dengan kalian semua, karena kita sudah bersama-sama selama 6 tahun. Apa yang kita alami selama di SDN Cilodong 1 ini, biarlah menjadi kenangan manis yang tak terlupakan sampai kapanpun. Walaupun kita sudah berpisah, tali silaturahmi tetap harus kita jaga. Semangat teman-teman, pantang menyerah ya untuk meraih impian kita. Pada kesempatan ini kami mohon pamit dan mohon doa restu dari Bapak Guru, orang tua dan adik-adik agar kami dapat menempati kewajiban bagian-bagian kami di sekolah yang lebih tinggi dengan selamat.
kami ingin mewujudkan cita-cita kami dengan iringan doa dari Bapak Ibu Guru dan orang tua, dan kami berjanji akan tekun belajar untuk membawa nama baik asal sekolah kami. Demikianlah kesan yang besar yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggung.
Terima kasih Ibu Bapak sekalian Orlas kelas 6 yang mana sudah memberikan yang bermanfaat. Ini adalah sebuah sound system yang mana sound system itu akan kita pakai terus untuk anak-anak sekalian pada saat nanti latihan, acara ataupun apa. Jadi ini sangat bermanfaat. Dari kami terima kasih banyak. Semoga bertambah berlimpah rezekinya yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Peringkat ketiga, Wais Al-Khorni, putra dari Bapak Humanti. Kelas 6D, peringkat pertama, Ahmad Wildan Ali, putra dari Bapak Imam Taufik Sofian. Peringkat kedua, Aisyah Diani Eka Safitri, putri dari Bapak Kusrin. Peringkat ketiga, Aufa Fati Zeviendi, putra dari Bapak Andriana. Dilanjut dengan pemberian piala untuk juara umum. Hadiah untuk juara umum putra yaitu kepada Ananda Ibrahim Sandi untuk laki-laki, untuk perempuan Kansa Iyas untuk maju ke depan. Ya. Izinkanlah saya membacakan doa untuk para siswa-siswi kelas 6 SDN Cilodong 1 serta orang tua, wali murid, para ibu, bapak guru dan seluruh jajaran yang ada di sekolah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Esa, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat dan rahmat-Mu sehingga pada hari ini Selasa 20 Juni tahun 2023. Ya Allah, anugerahilah acara ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa dari segala sesuatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi nimahu wa yukafihu mazidah. Allahumma a'ina 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Silakan nak menunduk, sentuh kaki ibu. Anak-anakku, mulailah sentuh kaki ibumu. Mengasuh kalian dari kecil sampai dewasa. Anak-anakku tersayang, kejar ilmu kalian setinggi-tingginya. Berikan kami sesuatu yang terbaik. Ibu, kami juga bersimpuh di hadapanmu sebagai bakti kami atas pengorbananmu. Walaupun apa yang kami lakukan tidak akan pernah mengobati pemangkalanmu, tidak akan pernah membayar jujuran keringatmu, bekali kami tangan-tangan yang kekalmu seperti tanganmu ibu yang memberi tanpa pamrih. Ibu, berkati kami ketegaran seperti tegarnya hatimu. Ibu, semoga air mata yang kau teteskan adalah ridho dari Allah untuk kami, dan doa restumu akan kami tunggu untuk kelanjutan masa-masa kami. Ya ibu, silakan berdiri peluk putra putrinya ibu. Ini adalah putra putri ibu terbaik. Mama, tunai sudah bakti kami dalam kurun waktu 6 tahun. Ananda sudah kami didik, sudah kami bina. Mudah-mudahan apa yang menjadi dasar dari kami akan menjadi tonggak fondasi yang kuat untuk mereka melangkah ke masa depan yang akan datang. Kami serahkan Mama, anak-anakku sekalian. Salim. Terima kasih Ibu, mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan, banyak hal yang kurang pas buat Bapak Ibu sekalian dalam bersekolah di SD Cilodong 1. Demikian, terima kasih. Demikian acara pelepasan atribut oleh kepala sekolah kepada Ibu dari wali murid Kansa dan Muhammad Ibrahim Sani, silakan untuk menurunkan. Dias Nafiza Al-Hafizi, putra dari Bapak Khairul Iswan. Kepada Ananda Halis Ilham Gagaskara, putra dari Bapak Susilo Pranoto. Ananda Muhammad Sofyan Jalal, putra dari Bapak Yadri. Ananda Dani Akbar Febriansa, putra dari Bapak Yaya Surahman. Ananda Faisal Alvaro, putra dari Bapak Adi. Ananda Muhammad Fahrur Rijal, putra dari Bapak Salam. Ananda Muhammad Ridwan, putra dari Bapak Eko Budi Utomo. Ananda Fardan Zaki Mubarok, putra dari Bapak Suroto. Ananda Bintang Anugrah, putra dari Bapak Bahtiar. Ananda Ibrahim Sani, putra dari Bapak Abdullah Butoro. Ananda Mas Gatot Wisnu Sanjaya, putra dari Bapak Gatot Suyono. Ananda
Syaila Nurmadinia, putri dari Bapak Anwar. Arsya Ferin Sapitri, putri dari Bapak Mardiansa Saputra. Angelina Novianti, putri dari Bapak Cecek. Fatma Ayu Nilamsari, putri dari Bapak Iwo Susilo. Ananda Saskia Luciana Salwa, putri dari Bapak Lulus Wahyu Diana. Ananda Safira, putri Nur Romin, putri dari Bapak Khaironi. Ananda Sasandira Ayu Siva, putri dari Bapak Siswantoro. Ananda Ayub Nur Aida, putri dari Bapak Banu Hardianto. Bye.
Dan persembahan dari